Sebab itu kalau kita masih lagi belum bertaubat, bukan salah Allah. Allah dah bagi hidayah untuk kita supaya kita bertaubat. Bertaubatlah tuan-tuan. Yang untung bukan Allah, yang untung adalah kita. Kita yang memerlukan taubat. Maka kata Allah, bila ada seruan untuk bertaubat, seruan untuk beriman, kata Allah di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-193. Allah Ta'ala sebut kepada kita, apa kata Allah? Rabbana, innana sami'na munadiyan yunalidil iman, an aminu bi rabbikum fa amanna, rabbana faghfir lana dhunubana, wa kaffir anna sayyiatina, wa tawaffana ma'al abrar, kata Allah. Allah mengajar kita bagaimana untuk bertaubat. Baiknya Tuhan, tuan-tuan. Baiknya Tuhan. Dia ajar pula untuk taubat. Cuba tengok Nabi Adam dengan Hawa. Ada orang cakap Nabi Adam tu buat salah. Dia ditipu. Dia dihasut. Dia digoda. Iblis menggoda dia. Ada yang kata Hawa tu goda Adam dan sebagainya. Dua-dua Allah kata, qalah bitu minha jami'ah. Ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah kata pada Adam dan Hawa, turun ke dunia. Kamu dah makan buah yang dilarang, kamu dah dekati buah yang dilarang, pokok yang dilarang, sekarang hukumannya turun. Turun ke dunia. Rasa bersalah Nabi Adam dan Hawa tu berapa lama tuan-tuan? Untung jadi umat Nabi Muhammad. Hari ini buat salah, hari ini minta maaf. Allah ampunkan. Hari ini buat salah, hari ini sembahyang taubat, ampunkan aku ya Allah. Nabi Adam berapa lama minta ampun? Nak minta ampun pun tak tahu nak cakap apa. Kita sekarang buat benda apa pun kita boleh buat sebab ada orang buat. Ustaz, macam mana nak buat jalan raya? Engkau pergi belajarlah. Ada orang dah buat jalan raya. Ustaz, macam mana nak jadi tukang jahit? Engkau pergilah belajar kursus kat Giat Mara tu. Engkau pandailah jahit baju nanti kan. Tetapi Nabi Adam dan Hawa manusia pertama. Nak belajar dengan siapa ni kalau nak minta ampun daripada Allah? Perkataan apa yang aku nak buat? Nak ucap supaya Allah ampunkan aku. Aku nak buat apa? Punya baiknya Tuhan. Allah ajar Nabi Adam. Allah ajar Hawa nak minta ampun. Baca doa ni. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.